Halo semuanya, semua gue James Ajaib di ARK Ascendat lagi. Jadi guys, kemarin kita sudah berhasil nge-upgrade semua dinosaurus kita menjadi beta ya guys. Kita udah tem beta dodo yang sudah bertelur lagi. Buset, buset, 6 telur gak tuh guys, oh my god. Terus selain dodo kita juga udah upgrade yang namanya Pteranodon beta. Ini dia ya. Jadi kita udah punya 2 Pteranodon, Ptera yang biasa dan yang beta. Terus kita juga udah berhasil ngetem Triceratops beta ya. Jadi ini kan gratisan nih, gara-gara orang tuanya kita bunuh terus anaknya kita culik ya guys ya. Dan ini salah satunya kita dapat beta, dan kita juga dapat beta Sabertooth yang pengen gua tem buat dapetin keratin guys. Kenapa? Karena hari ini gua pengen kita grinding untuk mencari yang namanya Omega Teleporter. Gue pengen bikin dua ini guys. Nah, cara bikin dua ini yang paling penting itu, menurut gue yang paling sulit itu adalah cementing paste. Kenapa? Sebenernya gak sulit sih, cuman perlu grinding sih. Kita perlu bikin 100 cementing paste, which is kita butuh 380 keratin. Kalau batu kan gampang ya, cuman tinggal grinding doang. Keratinnya nih guys, karena kita harus bunuh-bunuh dino ya. Sama hari ini gue kalau bisa pengen bunuh elemental dino biar kita bisa upgrade peluru kita. Dan gue juga udah bikin alpha cable 4 guys. Dan ini kita dapet telur lagi ya. Jadi kalau gue mau bikin alpha cable lagi bisa guys. Nah, kenapa gue bikin 4? Karena telurnya secukupnya ya. Di sini udah gak ada telur lagi guys. Tuh, karena telurnya doang. Jadi 4 ini bisa gue pakai buat ngetem dodo. Gue bisa ngetem alpha dodo supaya kita bisa dapet telur lagi, karena kita kan perlu telurnya biar kita bisa berprogres. Terus mungkin kita bisa tem dino alpha lah ya. Mungkin bisa tem dino alpha biar mungkin karnivora lagi, biar lebih GG lagi guys ya kita petarungnya. Oke, waktunya ya guys ya. It's time. Oh iya, sebelum kita mulai bertarung, waktunya kita namain dulu guys. Jadi kita mulai dari Pteranodon kita. Waduh, ini sumpah cepet banget bertelurnya guys. Oke, Pteranodon kita ini kita bakal naikin weight dulu guys. Cakep. Oke, Pteranodon kita dia cewek. Jadi kita bakal kasih nama. Namanya adalah Odet dari Bondan. Oke. Next kita punya Trike. Trike-nya ini cewek juga, namanya adalah Kitsune dari keluarga kita. Oke. Dan yang terakhir kita punya Sabertooth. Namanya adalah Roam gitu dari Sensei. Oke, jadi guys, thank you banget yang udah kasih nama ya. Belum kepilih, tenang aja karena ini kan masih early game ya. Ini kita masih di early game, masih banyak dino yang bakal kita tame. Dan kita masih di beta ya. Masih ada tier alpha, tier elemen, tier apa lagi ya? Tier mythic, masih ada volcanic, hydro. Gue gak tau volcanic hydro itu jatuhnya elemen apa bukan ya guys ya. Ini alpha nih guys. Level 5. Oh, cup. Wah, jar. Lumayan dapat keratin ya. Track bisa ngasih keratin, guys. Dapat berapa? 10, not bad. Oke, ini beta. Ajar. Oke. Gila, damage-nya sakit, guys. Saya bertut kita, bro. Sekarang kita levelingin, guys. Kemarin kita tem doang tuh. Hari ini kita levelingin sambil nyari keratin. Oh, dapat 19. Oke, kita butuh 380 ya, guys ya. Kita butuh 380 keratin, guys. Keratin. Kita ada kura-kura, mungkin bisa kita ajar. Ini ada alpha juga nih, guys. Nah, kenapa hari ini gue pengen nyari teleporter? Supaya nanti kalau kita punya teleporter, guys, kita bisa pindahan, guys. Karena kalau nggak punya teleporter ribet ya pindahannya ya. Kita harus pakai kapal. Jadi mending kita grinding teleporter dulu. Terus kalau udah ready, udah ada teleporter, langsung lah kita grinding apa tinggal tele gitu guys ya, nggak perlu ribet. Oh, bentar guys. Ini ada sarang beaver. Mana tahu kan ada cementing paste banyak ya kan, nggak perlu grinding, coy. Kita lihat. 200. Kita butuh 100 ya. Dapat 200, guys. Let's go. Mantap. Menghemat waktu. Sangat menghemat waktu. Oke, cementing paste udah dapat. Kalau gitu, sekarang kita bakal mencari polimer. Seperti yang kalian tahu, polimer itu bisa kita dapetin dengan ngebunuh ini apa nih? Dodo apa nih? Dodo elemental? Oh, dodo biasa.
Seperti yang kalian tahu, polimer kita bisa bunuh dari penguin. Jadi kita bakal pakai petiran alon kita untuk berangkat ke salju ya guys ya. Kita bakal hajar salju. Namanya ada parasaur nih guys. Parasaur alpha, takutnya dia nanti ngebunuh dino kita ya. Karena biasa alpha-alpha agresif guys. Gue lupa parasaur agresif apa enggak. Mungkin enggak karena dia lari gue liatnya. Dia lagi kondisinya lari guys. Oh, tapi kita hajar aja guys. Jaga-jaga bos. Sini kamu bos. Where are you going, brother? Nanti kita cari Alpha Dodo yang dekat rumah aja guys, biar enggak ribet ya. Karena kan banyak tuh dekat rumah Alpha Dodo. Dulu gua udah bunuh berapa gitu kan Alpha Dodo dekat rumah. Gila 1000 guys, critical. Oh iya gua lupa ya kalau di sini bisa critical ya guys ya. Apa serangannya bisa critical gitu kalau kita nyerang weakness-nya guys, kelemahannya. Dia bisa critical guys. Oke, ini ada carbonem sekalian. Dapat berapa? Dapat 100 keratin guys, lihat. Gila ya, saya tuh kalau cari keratin tuh GG banget guys. Gak rugi sumpah, gua temnya pas banget cuy. Pas banget sumpah. Kemarin tuh gua antara mau ngetem raptor atau Sabertooth gitu guys. Cuman karena ada karena kita deket daerah Sabertooth, jadi gua pengen Sabertooth ya. Wah, dapat 2 telur lagi, bro. Oke. Jadi sekarang kondisinya ini kita bakal taro. Jadi kondisinya sekarang adalah teleporter bikin di mana? Di sini kan? Oke. So, gua enggak tahu kita punya kristal berapa, guys. Coba kita cek ya. Kristal kita ada berapa? Oke, kristal kita ada 50. Ada 50. Kita butuh berapa? 20. Oh, yo, yang ini metal ya. Oke, metal kita ada berapa, guys? Metal. Metal ingot. Oke. Metal biasa? Metal biasa. Oke, kita berarti harus cari metal dikit karena metal ingotnya butuh 100, cuman kurang 14, jadi harus cari metal dikit. Dan kita perlu polimernya 10 di sini, yang ini. Oh, kita butuh 50 metal. Oke, berarti kita cuman perlu 10 polimer, guys. Easy. Oke, easy. Oke. Jadi kita bakal berangkat cari metal dikit. Abis itu kita bakal berangkat ambil ini juga, guys. Ambil apa namanya? Ambil polimer 10 ya. Oke. Oke, kita ke salju dulu deh. Polimer dulu ya, guys ya. Kenapa? Karena metal dekat rumah kita banyak, cuy. Kita ke salju dulu, cuy. Sekalian mana tahu nanti ada dino alpha yang bisa kita tame ya. Oh, janganlah, guys. Kita bikin teleporter dulu, cuy. Jadi nanti kalau kita mau ngetem alpha, kita bisa langsung tele, cuy. Nanti ribet lagi kan kalau kita pulangnya ya. Teleporter dulu nih, teleporter. Ini awannya nggak gue delete guys. Biasa kan gue hapus ya, ini nggak gue hapus guys. Wah, berawan sekali bro. Suasananya cuy. Suasana berawan banget. Wow. Oke. Jujur aja guys, gue nggak tahu dino elemental itu dino apa guys. Dino api kah? Dino air kah? Atau jangan-jangan elemental itu sebenarnya yang hydro, yang vulkanik gitu-gitu guys, ngerti gak sih? Karena next tier kita kan sekarang bisa dibilang udah bisa di titik alpha ya, gue udah bisa tem dino alpha kan. Next tiernya itu elemental guys. Nah, buat dapetin elemental kita harus ngebunuh elemental. Cuman problemnya gue nggak tahu elemental ini dino apa gitu guys. Mungkin nanti coba kita tes ya, kita cek hydro atau vulkanik darahnya berapa ya guys ya. Kalau darahnya nggak terlalu banyak, mungkin kita bisa lawan, guys. Kalau Shadow, gue takut ya. Shadow kelihatannya tuh ngeri banget gitu, guys. Ngerti nggak sih? Kayak mereka kelihatannya ngeri banget gitu. Sama nanti coba kita cek di Creature Finder, guys. Mana tahu emang ada tipe api, guys ya. Kalau emang ada tipe api, kita incer tipe api aja gitu. Ini ada ini, guys. Explorer Note. The system. Ya. Lumayan dapat XP, bro. I need experience buat dinoku. Oke, let's go. Oke, ini udah deket guys. Sama salju sudah deket. Kita bakal targetin penguin. Kita cuma perlu 10, jadi bentaran doang. Easy peasy. Mungkin sekarang kita ambil metal ya, karena kan di daerah salju juga banyak metal ya guys ya. Oh, ini yang warna pink ini apa nih guys? Coba ya. Ini kita cabut dulu, terus kita pasang lagi guys. Kita lihat. Oh, ini elemental Argentapis guys. Darahnya 8.000. Oh, elektrik bukan elemental. Elektrik Argentapis. Oh, jadi ada guys tipe api guys. Berarti hydro sama vulkanik bukan elemental dong. Ya enggak sih?
Bentar. Hydro itu air. Volkanik api. Elektrik, elektrik. Wait a minute. Oh, ini ada oil, guys. Sekalian lah ya. Mana tahu kita butuh nanti buat bikin-bikin kan? Tuh, ambil oil, bro. Sekalian. Jadi nanti kalau kita butuh kita enggak perlu ngambil lagi, cuy. Oke, dapat 300. Batunya kita buang aja. Oke, sekarang kita butuh yang namanya penguin. Aku perlu penguin. Harusnya di depan ini banyak nih, guys. Penguin. Ini apa nih? Ada kristal. Oh, sekalian deh ya. Tadi kristal kita cuma dikit, guys. Ya, sekalian nih. Oke, oke, cukup, cukup, cukup. Sip, sip. Batunya kita buang. Sip. Let's go. Oh, ada banyak kristal, cuy. Oke, oke. Tapi aku butuh penguin. Mana penguin? Oke, mungkin depan ini, guys. Harusnya sih ada ya, masa enggak ada sih penguin di sini, ya kan? Dulu kan kita bunuhnya di sini, guys. Setiap kita pukul suaranya ingat enggak? Hat. Kalau enggak ketemu kita cari creature finder aja, guys. Nanti ya, kita cari creature finder. Tidak mungkin tidak ada. Oke, enggak ada. Oke, kita buka creature finder. Kita open finder, kita tulis Karkino. Oh, Kairuku, Kairuku. Oh. Tuh kan ada hydro kan, guys. Oke, ini ada banyak nih, guys. Yang mana ya? Ini aja lah ya. Sip, let's go. Di sebelah sana 600 meter. Oke. Ini apa nih? Ada arjen tapis apa nih? Oh, arjen tapis biasa, guys. Oke. Ini dia Kairukunya. Alpha Kairuku dapat 16. Nice, nice. Oke, berarti udah cukup ya. Kita cuma perlu 10, dapat 16. Arjen tapis nih penguin gua lu. Penguin gua mau diambil-ambilin. Kurang ajar. Penguin gua, bro. Penguin gua, bro. Jangan dicolong, bro. Oke, ini satu lagi, guys. Masih bayi. Ya. Orang tuanya udah hilang. Tidak ada orang tua lagi kamu ya. Nice. Penguin gua, bro. Jangan diambil, bro. Oke. Kita udah dapat polimernya. Dapat 77 nih. Sip, polimer udah, kristal udah dapat lebih. Gue juga dapat bonus oil, berarti sekarang tinggal cari yang namanya metal. Ini dia. Ini metal kan? Harusnya ini metal ya, guys. Enggak nih, oil deh ini. Oke. Waktu kita cari metal berarti, guys ya. Dekat rumah ada sih. Dekat rumah ada, gue tahu banget dekat rumah. Jadi kita pulang aja, guys. Sambil pulang saja ya, guys ya. Biar enak, guys. Gila, berkabut banget, cuy. Gak kelihatan apa-apa, guys. Oh my god. Ini apa nih? Obsidian kah? Obsidian kita belum punya, guys. Mana tahu perlu kan? Oh, obsidian, obsidian dapat metal juga, guys. Nice, nice, nice. Dapat metal dan dapat obsidian. Mantap. Ada pepatahnya itu, guys. Sambil menyelam minum air. Mantap, pi tenggelam. Sambil menyelam minum air itu pepatah paling aneh, guys ya. Karena tenggelam. Oke. Harusnya metalnya cukup. Kita juga dapat bonus obsidian. Jadi waktunya kita pulang, guys ya. Waktunya pulang, bakar metal dan kita bikin teleporter kita, guys. Finally. Batu tipunya teleporter yang baru, guys. Ini ada golem ya. Oh, guys, guys, guys. Ada Alpha Dodo. Tuh kan gue bilang kan, ada Alpha Dodo di rumah. Oke, ini kita pingsanin. Ini Beta Dodo kita pingsanin. Oke, Beta Dodo udah pingsan. Alpha Dodo pingsanin. Yup. Oke, kita bakal tim Alpha Dodonya. Yang ini cowok cewek. Cewek, guys, cewek, cewek, guys. Oke, kita butuh dua, ingat. Kenapa? Buat bikin ini ya. Buat. Wah. Buset, buset. Gue bawa Alpha Dodo terus gue terbang, guys. Alright, yang penting kita punya satu, guys. Udah punya cewek, guys ya. Tinggal tim satu lagi yang cowok ya. Nice. Oh. Wih, wih. Wih, 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 wih. Stop, bro. What the heck? Dia mau langsung kabur gak tuh?
Jangan dikejar, bro. Di sini aja lo, bro. Bertelur, bertelur. Oke. Waktunya kita bakar, guys. Metalnya. Waktunya dibakar. Oke, gue butuh kayu. Ambil aja 200. Bakar. Alright, sisanya kita simpan aja ya, guys ya. Boom, 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 boom. Boom, boom. Telurnya juga nih. Boom. Oke, sambil nunggu, coba kita cari Alpha Dodo, guys. Kita butuh yang cowok ya, berarti sekarang ya. Alpha Dodo. Yang cowok. Levelnya bebas karena cuman pengen kita taming, guys. Kayak ini ada nih. Let's go. Berangkat, guys. Berangkat kita jemput Alpha Dodonya ya. Nice. Jadi sekarang peternakan telur kita sudah sampai di Alpha. Jadi kita bisa mulai ngumpulin telur Alpha Dodo ya, guys ya. Nah. Tangkap. Dapat, guys. Let's go. Udah mau mati dia. Udah mau mati, guys, dia. Berantem dia sama ini. Sama tadi kura-kura, guys. Oke, kita bakal buang di sini. Sip. Oh, enggak, deng, belum mau mati, deng. Mungkin gara-gara warnanya ya kelihatan mau mati ya. Oke, dia udah pingsan. Tinggal kasih kabel. Cakep. Oke, guys, kita akhirnya sudah punya dua. Wait, what? Dia follow gua ya? Jangan follow, Bang. Di sini aja, Bang. Jangan follow pasif. Gila, masalahnya Alpha Dodo kenceng banget, guys. Jangan-jangan nanti kalau kita tem Pteranodon apa? Pteranodon Alpha tuh kenceng banget gitu terbangnya, ngerti gak sih? Ya ini cewek, ini cowok. Sip. Sip, sip, sip. Kayak ini udah bertelur lagi, guys. Ngebut sekali ya bertelurnya. Gila ya. Kayak ini metalnya. Oke, metalnya udah 100 ya. Wow, metalnya udah 100, guys. Nice, nice. Oke, berarti kita udah bisa bikin. Harusnya kita sudah bisa bikin ini, guys. Omega teleporter yang ini nih. Coba ya, kita lihat ya. Bisa, guys. Wow, kita udah bisa bikin Omega teleporter. Nah, ini buat base kita, guys. Buat base kita, kita bisa taruh di sini nih. Contohnya ya. Nah, open teleporter menu. Tuh kita bisa lihat teleporter-teleporternya. Kita bisa teleporter map nih, teleporter map kalau ada banyak ya. Kalau ada banyak. Back. Oke. Terus kita bisa teleport ke teman kita, kita bisa teleport dino ke lokasi kita tuh dinonya. Ini mirip Omega ya, guys ya, karena ini kan punya Omega ya. Kita bisa telekobelis. Terus kita bisa ambil mayat, guys. Kalau kita mati. Nice. Nice, nice, nice. Bertelur. Alpha egg pertama kita, guys. Mantap. Mantap. Oke, kalau kita mau bikin kibel baru, yaitu kibel elemental, kita butuh apa aja ya, guys ya? Ini dia, elemental kibel. Oke, kita butuh Savo root sekarang, guys. Kita perlu Savo root, guys. Next-nya kita butuh Rokarot juga. Oh iya. Oh, enggak. Yang next-nya kita butuh Shadow Egg, guys. Wait a minute. Kenapa mitik perlunya Shadow Egg? Huh? What? Legendary perlunya Volcanic Egg, guys. Demonic perlunya Mythic Egg. Shadow perlunya Volcanic. What? Berarti mitik GG dong. Gini loh. Alpha kan bisa bikin elemental. Nah, problemnya yang ini tuh Hydro dan Volcanic. Kemungkinan dari elemental jadi legendary, guys. Ya. Karena kayaknya Hydro itu tipe air, Volcanic itu tipe api, feeling gua. Terus dia butuh elemental blood juga, guys. Tuh, dia perlu telur listrik juga. Iya, bener. Kayaknya dari elemental. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya. Ini warna kuning, warna merah, warna biru, guys. Jadi pas nih, listrik, api, air. Habis itu kita ke legendary. Dari legendary kita bikin demonic. Enggak. Dari legendary kita bikin shadow, kah? Oh iya, kita bikin shadow. Tuh, karena efek apa telurnya sama, guys. Sama-sama hydro, volcanic, dan electric. Dari shadow kita bikin mythic. Dari mythic kita bikin demonic. Demonic yang terakhir ternyata, guys. Oke, jadi itu ya per kibel-kibelan ya. Ini kita pelajarin aja lah, guys ya. Boom, 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 boom. Sip, oke. Wait, gak bisa nih.
Oke, narko, narko. Nah, kalau narko kita cuma perlu bunuh doang, guys. Kita bunuh elemental atau kita bunuh mitik. Begitu. Ada sih mitik cupu, guys. Mitik jerboa level 1 gitu kemarin gue liat di situ, guys. Cupu sih harusnya ya. Bertelur lagi, guys. Let's go. Oke. Sekarang coba kita ini ya, bikin teleporter satu lagi ya, guys ya. Bikin remote-nya ya ceritanya ya. Bisa nggak ya? Omega teleporter. Bisa, guys. Let's go. Akhirnya kita punya teleporter. Ini dia, guys. Tuh, nomor 6. Wow, lihat efeknya. Oke, oke, kita bisa akses ini ya. Kita bisa akses teleporternya gitu ya. Jadi kalau gue mau pulang, nah, gue tinggal gitu aja. Ini kita tinggal kasih nama deh, guys. Rename gimana nih? Kasih nama nih. Rumah. Oke, karena kita udah punya teleporter dan kita masih punya kibel, ya, waktunya kita taming. Wait, what? Salah. Waktunya kita taming Dino Alpha pertama kita, guys. Karena gue punya kibelnya ya. Apa enaknya kita tame, guys? Apa yang kita tame ya, guys ya? Coba kita cek di Creature Finder, guys. Kita ini Alpha, kita tulis aja Alpha ya, guys ya. Alpha. Oke, ada Alo. Ada Argentapis. Argentapis apa ya? Oke, coba kita lihat lagi, guys. Lihat lagi. Megatherium apa? Lihat lagi, guys. Ada yang GG enggak? T-Rex coba. Level 100. Torpornya berapa ya, guys ya? Ada enggak? Wah, enggak ada, guys. Oh, iya, bentar. Ini kita centang. Boom. Enggak ada, guys. Enggak ada yang dekat-dekat sini. Masalahnya ini ya. Ini teleport apa pencariannya itu yang dekat-dekat kita, guys. Dia enggak nge-scan satu map, guys. Kurangnya di situ tuh. Dia enggak nge-scan satu map tuh, guys. Oke, coba kita ini aja, guys. Apa tadi? Argentapis. Tuh kan dia enggak nge-scan satu map. Oke. Coba kita tele ke tempat lain, guys. Coba kita tele ke tempat lain karena Argentapis enggak ada di daerah selatan ya. Dia ada di daerah utara ya, guys ya. Telurnya sih enggak stop-stop sih. Oke, kita bakal tele ke obelis biru kali ya. Mungkin ada ya, guys. Buset dah, kabut banget, Bang. Gak kelihatan apa-apa. Kabutnya banget gitu loh. Oke, coba kita scan di sini, guys. Apakah ketemu ya? Alpha Argentapis. Wah, enggak ada, guys. Coba levelnya level 1 deh, level 1. Oh, banyak level 1, guys. Oh, di atas level 100 enggak ada. Tuh. Di atas level 100 enggak ada, guys. Yah. Oke, coba Alpha T-Rex ya, guys. Alpha Rexu level 1. Oh, satu map ternyata, guys, satu map. Cuman emang enggak ada aja levelnya. Oke. Oke, Alpha Spino. Ya, cuman satu, guys, level 10, guys. Kureng. Oke. Oke, Alpha Thylacoleo gimana? Alpha Thylacoleo. Wah, kagak ada yang level bagus, guys. Levelnya koci. Alpha Raptor apa? Level 100. Ada nih, guys, dekat rumah. Oke. Karena tidak banyak ya, guys ya, Alpha Dino-nya ya. Jadi kita tame Alpha Raptor aja, guys. Oke, kita tinggal pulang ke rumah. Boom. Wow, teleportnya nggak ada loading-loadingnya gitu, guys. Kayak bubble loading, jadi enak ya. Langsung tele, guys, langsung set gitu. Oke, ini dia Alpha Raptor. 300 meter, level 100, guys. Not bad lah. Walaupun gak tinggi-tinggi amat. Nanti rencananya gue pengen tinggiin levelnya, guys, jadi level 600-an gitu. Biar GG ya. Gue lupa tinggiin levelnya. Oke, torpornya cuma 1000 dan dia harusnya bisa dibola, guys. Kemungkinan dia bisa dibola ya. Mungkin juga enggak sih, guys. Karena dia kan Alpha ya. Wait a minute. Wah. Apa tuh?
Vulkanik itu guys. Gila-gila sakit banget. Nyawaku, berapa darahnya? Bisa kita bunuh pakai saber tooth enggak? 2000 darahnya guys. Oke, gua mau coba bunuh guys. Gua mau coba bunuh pakai saber tooth. Gua mau lihat dapatnya apa ya guys ya. Bentar. Kita tinggal panggil aja guys saber tooth kita guys, enak ya. Oke, saber tooth kita. Teleport Dino to location. Saber tooth kita tadi namanya siapa? Saber Room. Oke. Saber Room. Let's go Saber Room. Duel. Dia keberatan, guys. Oh my god. Hajar. Nice. Volcanic Raptor-nya belum mukul ya. Dia kepantul terus, guys. Dapat apa nih? Dapat elemental. Berarti benar, guys, teori kita ya. Kalau Volcanic dan Hydro itu elemental dino, guys. Oke. Berarti kita harus mulai bunuh-bunuh mereka, guys. Oke, ini kita pulang dulu deh. Ke rumah. Pulang ke rumah. Oke, gue tele balik. Last remote location. Oh, cooldown. Oke. Ada cooldown per 10 detik ya, guys. Nah, tapi bentar lah 10 detik ya. Oke, let's go. Gila sekarat kita punya petera, guys. Kayak tadi gue mau nge-tame Alpha Raptor. Cuman kayaknya Alpha Raptor yang itu gak bisa di-tame dah, guys. Dia tuh Alpha Raptor normal, guys. Bukan Alpha Raptor mod-modan, guys. Feeling gue dia Alpha Raptor normal, bukan Alpha Raptor mod-modan, guys. Coba ulang ya, Alpha. Oke, cuman, tapi cuma ada satu sih. Coba apa ya lo ya, guys ya. Gue pulangin petera gue deh. Gue gak mau petera kita mati deh, guys. Kita pulangin aja dia ke rumah. Kita manual aja, guys, manual. Karena kalau kita mati kan kita bisa respawn ya. Easy, guys, easy. Oke. Jalan kaki aja kita. Tele lagi, bro. Ini tombolnya sama kayak Arc Omega, guys. Enak, guys. Oke, dia nggak bisa dibola ya. Torpornya 1200. Kita lihat satu kali tembak berapa, guys. Kok ini ada Hydro nih. Bisa dibunuh nih, guys. Oke, ini dia. Alpha Raptor, semoga dia bisa di-tame. Oke, dia marah. Tembak. Gak bisa, guys, gak bisa di-tame. Oh my god, torpornya gak nambah, guys. Bener kan, itu Alpha Raptor normal, guys. Karena Alpha Raptor normal itu gak bisa di-tame. Oh my god. Oke, kabur-kaburan. Home sweet home. Oke. Gak bisa, guys. Kita harus cari yang lain, cuy. Yaudah. Karena Alpha Raptor tidak bisa, kita harus cari yang lain ya. Ini siapa nama lu? Odette. Oke, Odette, ini dia. Oh, tapi di sini bisa difavorit, guys. Mantep, guys, tuh. Bisa difavorit. Dinonya. Di AC nggak bisa, guys. Oke, kita cari yang lain deh. Alpha apa, guys? Alpha. Coba Alpha Megatherium ya, guys ya. Alpha Megatherium, kita lihat. Ada enggak? Wah, enggak ada, guys, yang level 100, guys. Kalau level 1 pasti banyak. Tuh kan banyak. No, bro. Masa level kecil sih? No. Masa Alpha Sabertooth? Jangan lah, ya. Jangan Sabertooth lagi lah, guys ya. Terizi apa ya, guys ya? Terizi ada enggak Terizi? Yang level 100 banyak nih, guys. Ya, enggak ada, guys, yang level 100, guys. Kenapa? Kenapa dino-dino level 100 tidak ada, bro? Sayang sekali. Oh, doe aja, guys, doe. Iya, doe aja, guys. Gak usah mentingin level, guys ya. Oke, ini ada 3, guys. Yang paling GG nih, level 55, guys. Kenapa doe? Karena kan kita udah punya teleporter. Biar kita bisa bikin base, guys, kalian, guys. Kan kita butuh batu, kan? Jadi kita sekalian bikin base. Jadinya enak gitu, guys, ya. Oke, ini kita teleport Cowbellis ke green. Pas tuh. Jadi nanti next episode mungkin kita bakal bikin base. Kita udah punya doe. Jadi nyari batunya easy, guys. Alright. Let's go, guys. Kita berangkat tim Alva Doe di Kurus, ya. Let's go. Wee. Mungkin gue harus install satu mod lagi, guys. Karena kalau salah ada yang komen,
Bang, ada mod Omega yang bisa simpen Dino. Katanya gitu. Mungkin gue harus install mod itu ya. Gue gak install mod itu, guys. Kayak ini dia. Berapa torpornya? Torpornya 16.000 ya. Lumayan gede ya. Wow. Oke, bisa dibola gak? Gak bisa, warnanya merah. Berarti kita tembak aja, guys. Pup. Oke. Satu kali tembak berapa ribu? 1.000, guys. Oke, cangkangnya sama aja kayaknya ya. Nembak cangkang sama damage-nya sama, guys. Ya, yes, sama aja, guys. Oke. Okay. Sip, sip, sip. Tinggal kita tembakin sampai dia pingsan. Oke, okay, sayang levelnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi gunanya dia buat nanti bantu kita bikin base ya, guys ya. Karena abis ini gue pengen pindahan base, bikin base yang proper. At least nggak kayak yang sekarang ya. Jadi kita bisa bikin banyak crafting-crafting station gitu, guys. Sama ada parkiran dino lah. Ya, intinya biar lebih bagus lah ya, guys ya. Oh no. Dia kabur atau nyerang petera nih. Kabur ya. Oh, bagus, bagus, bagus. Kenapa nih? Ada rusak nggak? Oke, okay, torpornya udah setengah. Sip, tembakin terus. Peluru kita sisa 12. Aduh. Miss. Semoga cukup ya, guys ya. Satu kali tembak 1.000, guys. Oke. Okay. Cukup sih harusnya. Udah 14.000. Oke. Semoga gak ada yang agresif-agresif, guys. Pingsan. Pingsan. Let's go. Oke, okay. Pingsan, guys. Kasih ini. Langsung makan. Mantap. Enak ya, timingnya cepet banget, guys. Oke, okay. Namanya adalah Alpha. Namanya Doe lah ya, guys ya. Alpha Doe ya. Oke, okay, kita pulang, guys. It's time to go home. Cakep, guys. Kita berhasil taming Alpha Doe di Kurus, guys. Mana dia? Doe. Ini dia, guys. Let's go, guys. Bisa kita delete. Terus kita hapus dari ini biar nggak banyak tanda. Mantap. Oke, bisa bikin saddle-nya nggak ya? Doe, pelajarin dulu, guys. Doe. Ini dia. Apakah bisa kita pelajarin, guys? Bisa bikin maksudnya. Kurang batu li. Iyalah, kurang 5 doang, bro. Bro, ambil lah ini, ambil yang banyak, yang banyak. Biar enggak kurang-kurang lagi. Oh, ya nanti kita udah punya duit, enggak bakal kurang batu lagi, guys. Mantap, guys. Easy peasy lemon squeezy, bro. Sip. Masukin semua. Ini juga nih, telur-telur nih, duit. Cakep. Mantap. Oke, okay, nanti gue bakal bikin ini lagi ya, guys ya. Gue bakal bikin pot bunga lagi buat bibit satu lagi, guys. Karena kan kita perlu bibit satu lagi nih ya. Oke, okay, bisa bikin sekarang nggak? Biar nggak kelupaan gitu. Plot. Oke. Okay. Nah, kita tambah lagi, guys ya. Biar mantep, guys. Oke, okay, mantep, boy. Nah. Oke. Okay. Kita butuh seed-nya masih ada nggak ya? Long grass, rock carrot, safo root. Wait, kita butuhnya apa, guys? Kalau nggak salah rock carrot udah ya. Ini rock carrot, atasnya safo root kan? Oh, citronel. Oke, kita butuh safo root, guys. Safo root. Ini dia safo root. Oke. Jangan lupa pupuk nih. Buat awal-awal nih fertilizer nih. Gila nih banyak banget, guys. Oke, ini pupuk lumayan nih, kecil-kecil. Pupuk masalahnya, guys. Not bad, guys ya, not bad. Oke, kasih ini, kasih pupuk. Cakep. Oke, ini pupuknya masih aman ya. Nice, guys, nice. Tinggal tunggu gede doang ya. Cakep. Oke, mana dia? Kasih saddle, bro. Wow, oke, guys. Dik. Coba kita lihat segege apa nih ngambil batu. Lelet banget ya. Gue kira alpha kenceng. 900 batu, guys. Gue kira alpha kenceng, ternyata lelet. 1200 batu, guys. Gila. 600 batu. 1800 batu. Mantap. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini ya. Hari ini kita sudah punya Alpha Doe yang bisa ngebantu kita buat bikin base. Jadi kalau kalian mau kasih saran enaknya kita bikin base di mana, silakan komen-komen di bawah, guys. Oke. Jadi, guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan share, teman-teman, bye-bye semuanya. Peace.